Ni ini semua ni adalah Aceh. Aceh. Aceh, right, Aceh. Yang kita terus kita negeri Aceh. Ah, okay. Kita nak dapat negeri. Dan besarnya Aceh ini sama besar dengan Semenanjung Malaysia. Sama besarnya. Sama. Sebab kuah Malaysia. Yes, yes, yes. Di sini Medan. Kita pergi Medan kat sini. Medan. Medan Indonesia. Itu kan doang. Cabutnya ambil. Oh. Pernah datang lagi ni. Oh betul betul. Oh, ya. Oh, ya. Oh ni tak ada. Ada lagi telefon. Ingat Semenanjung tadi. So yang berlaku tsunami tu adalah di hujung sana. Yang berlaku di negeri tu hujung ni. Nampak? Sana. So itulah Bandar Aceh. Yang mana ini itu Aceh besar yang kita pergi semalam tengok yang Lumpur. Lumpur. Lumpur di Bandar Aceh besar. Bandar Aceh lain pula. Bandar Aceh lain. Bandar Aceh ke hujung tu? Hujung Lumpur. Hujung nampak tak? Hujung sekali tu. Lain tu saja. Fokus kat situ. Yang atas tu sabar. Bawah ni. Tak lain lah. Yang kuning tu. Itulah di Bandar Aceh. Yang Aceh bilang lagi sekali merupakan antara pusat perkembangan dan juga ajaran Islam di Nusantara. Kita punya di Malaysia apa dia? Melaka. Sultan Melaka. Batu Bersurat tak kenal di Kelantan dan Kedah ada tempat ini. Dan Aceh merupakan satu tempat di mana penyebaran agama Islam berlaku di Nusantara. Tempat Aceh. Perkembangan Islam di Aceh yang mana terdapat buku-buku dan surat murat ini yang mana sebenarnya di Aceh telah dilaksanakan hukuman hukum Islam seperti hudud, kisos telah dilaksanakan macam juga hukum kanun Melaka di Malaysia satu ketika dahulu. Daripada aura itulah maka lahirnya masyarakat Aceh yang sangat-sangat mempunyai pegangan agama yang kuat. Dia berasal daripada hukum yang terdapat. Dan pengaruh Islam di Aceh boleh kita nampak di sudut makanan. Dan satu benda yang sangat-sangat kita tahu bahawa Aceh ni ada kaitan rapat dengan kerajaan Turki Osmani. Baik, insyaAllah lagi-lagi tentang Aceh. Subhanallah, hebat Aceh. Kaji tentang latar belakang Islam di Aceh. Sultan Iskandar Muda yang membawa fenomena kepada pengembang Islam dan kemuncak dinamakan sebagai puncak kegemilangan kejayaan Kesultanan Aceh. Yang mana Sultan Iskandar Muda pada 1618 telah melalui negara Pahang. Yang mana tawanan di sana Iskandar Sani dan juga Puteri Pahang telah dibawa ke Aceh. Yang mana Puteri Pahang telah dikahwini menjadi isteri kesayangan Sultan Iskandar Muda. Baik. Bila sampai mereka selepas Iskandar Muda wafat, dia telah diangkat menjadi putera Iskandar Sani disebab ugli sayang pada putera dia ambil pergi dan dia telah diangkat jadi putera mahkota dan dinikah dengan Ratu Sakitin oleh Iskandar Muda. Setelah Iskandar Muda wafat, maka Iskandar Sani telah dilantik menjadi sultan. Sekarang saya dekat still dekat Museum Aceh berkenaan Aceh dan sekarang ni saya dekat satu bangunan di mana kat sini sangat-sangat terperinci. Means sangat-sangat terperinci adalah dia bukan sekadar menceritakan tetapi ada bukti-bukti dan sangat-sangat detail seperti ada tarikh, ada nama-nama. So sangat superb dan sekarang ni di belakang saya, jom. Di belakang saya sekarang ni saya akan kongsikan ada tarikh-tarikh daripada start Aceh dulu, start mereka mula dijajah sampailah mereka damai. Means dan berdeka lah. So apa yang berlaku, ada
beberapa yang berlaku. Yang paling best adalah bila dikaji-kaji tentang Aceh dan Indonesia, ada chemistry di antara Malaysia. Wow. So maknanya di dalam sejarah Indo juga menyebut tentang Melaka, menyebut tentang Malaysia sendiri. Tak ada Malaysia, maknanya means ada mention bahasa kita. So kita kami sebagai rakyat Malaysia dan kita akrab. Tips daripada saya, kalau anda nak tengok dan baca satu persatu, play, lepas tu pause. Play, pause, play, pause. So, mungkin ada boleh hayati dan boleh baca pause, baca sikit dan play video macam biasa. Okay, gang. Saya dah ambil masa tadi dan sembang dengan Umi, sembang dengan Syauki. So, saya mendapati ada satu perkara info yang sangat penting. Saya takut terlepas pandang, takut tersalah faham. Saya ingatkan kan timeline ni, ujung sini sampai ujung sana. Saya ingatkan macam Malaysia, penjajahan orang luar, penjajahan Belanda, penjajahan British, Portugis dan sebagainya. Tetapi bukan, di Aceh, Indonesia lain cara. So kalau tengok start dari sana, daripada awal-awal sana sampai mungkin saya kat sini ataupun sampai mana-mana, dia yes, orang luar yang jajah. Dia ada Portugis main, Belanda main, orang luar lah main jajah Aceh, Indo ni. Tapi pada satu ketika, mereka bergaduh di antara mereka. Mungkin yang setakat yang saya tahu, minta maaf kalau ada salah, tuan tengok. So dekat Aceh ni, Aceh punya besar kekayaan dia sebab dia pun nak tuntut balik. Yang Aceh ni nak tuntut sebab kekayaan hasil bumi Aceh, Indo nak ambil, cuma tak ada royalty balik, tak ada pulangan dekat Aceh. So Aceh mewujudkan satu GAM namanya Gerakan Aceh Merdeka. So dia pun nak apa, tuntut balik royalty mereka, nak balik hasil lah kan, dia pun ambil balik tapi tak dapat balik, so dia pun nak balik. So inilah sampai yang last. Sampai mungkin kami berbincang antara kami, mungkin ini kemungkinan, sampai satu ketika mereka bergaduh sampai mengorbankan beberapa ribu, bukan beberapa orang, beberapa ribu, ramai sangat. Sampai tahap mungkin kalau kita tengok 2004, gempa bumi dan tsunami di Aceh. Kalau boleh kita tengok kat sini, RI ni region Indonesia dan menyatakan MOU damai. Dan akhirnya pada 2005, Aceh damai, alhamdulillah selesai pergaduhan dan salah faham antara mereka, dan mereka pun dah kembali okey. So Aceh damai, apa pun kita kena berdamai. Itu saja daripada saya. Minta maaf kalau ada salah silap, tolong tengok.